Baik, sependapat dengan perkara itu, penganalisis sosiopolitik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, pelaksanaannya tidak menggugat keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama kerana tiada paksaan terhadap murid bukan Islam. Perdana Menteri sendiri sudah memberikan keyakinan bahawa ini tidak akan mengganggu-gugat nilai keharmonian, kemufakatan, perpaduan. Kerana ini juga selaras dengan prinsip kelima di dalam rukun negara. Nilai sebenar di bawah modul ini adalah ke arah kasih sayang, masyarakat penyayang, nilai keinsanan yang amat diperlukan berteraskan kepada nilai-nilai. Maka ini juga seiring dengan apa yang cuba dibawa di dalam konsep Malaysia Madani supaya kita ada nilai keyakinan, hormat, nilai keesanan, supaya nilai-nilai yang memberikan suluhan kepada perwatakan karakter kita adalah nilai-nilai yang sebenarnya adalah nilai-nilai yang membawa kepada pengukuhan jati diri. Kita mengetahui ya mengapa model ini diperkenalkan, ianya adalah satu kebaikan yang membawa pembinaan kerohanian ya, kerana pada hari ini kita melihat banyak kes-kes yang berlaku di kalangan remaja sekolah, seperti kes buli, seperti kes mengandung di bawah umur dan pelbagai jenis masalah sosial yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sedang berlaku dan kesnya sedang meningkat dari semasa ke semasa. Jadi pengenalan pelaksanaan hadis ini adalah satu permulaan yang kita lihat yang dihaskan kepada guru dan juga pelajar-pelajar Islam sahaja, dan ianya haruslah kita lihat sebagai satu perkara secara terbuka, dan pada masa yang sama kita haruslah menyokong usaha-usaha murni seperti ini kerana ianya dapat meningkatkan ataupun memperbaiki personaliti pelajar-pelajar.